Sekali lagi saya mau dengar mana suaranya Cahyo Gresik 2018. Wow, sudah malam masih semangat ternyata. Wow ya, walaupun sudah mungkin ada banyak yang pulang juga, tapi masih banyak yang semangat juga untuk menanti siapakah yang akan menjadi Cak dan Yuk Gresik tahun 2018. Betul sekali. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Wakil Bupati Gresik yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Untuk malam menyaksikan juga siapakah yang akan menjadi Cak dan Yuk Gresik tahun 2018. Pastinya untuk hadirin dan juga pendukung sekalian sudah penasaran, siapakah yang akan menjadi juara? Betul sekali ya, di tangan kita sudah ada nama-nama yang nantinya akan terpilih menjadi juara atribut. Ada empat, yaitu inspiratif, juara persahabatan, juara berbakat, dan juga favorit. Betul, dan juga untuk lima besarnya akan mendapatkan gelar Pan 2, Harapan 1, Wakil 2, Wakil 1, dan Cak Yuk Gresik 2018. Dan tentunya pada kesempatan pada malam hari ini, sepertinya Bapak Wakil Bupati kita sudah hadir pada malam hari ini. Kami undang Wakil Bupati Kabupaten Gresik, Bapak Dr. Haji Muhammad Qosim MSI untuk memberikan sambutannya pada malam hari ini. Kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi wa kafa Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi dawil fadli wal wafa amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, Pak Haji Mekfar Syukur, Pak Haji Abu Hasan, Pak Haji Siswati, dan Pak Haji Makin, tepuk tangan untuk beliau-beliau ini. Yang terhormat ibu-ibu dari tim penggerak PKK, dari Dharma Wanita, dari GOW. Yang terhormat para dewan juri, tamu-tamu spesial, Cak dan Yuk, bahasa Gresiknya, orang-orang yang paling cerdas dari berbagai macam kabupaten kota, tepuk tangan untuk mereka. Ada yang dari Surabaya, Mojokerto, Lamongan, bahkan dari Jakarta ya. Banjarnegara, alhamdulillah ya. Adik-adik sekalian, para finalis Cak Yuk tahun 2018 yang sangat saya cintai dan saya banggakan, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita ungkapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, saya menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati, Pak Sekda, karena harus bagi tugas ya. Pak Bupati tidak bisa hadir secara pribadi, Pak Sekda juga berada di Jakarta. Ini tadi saya masih ada kegiatan di Surabaya, alhamdulillah saya masih ngaputi pada Grand Final Cak Yuk 2018. Atas nama pemerintah Kabupaten Gresik dan mewakili seluruh warga masyarakat Gresik, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tepuk tangan untuk Disparbud Kabupaten Gresik. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, saya menyampaikan terima kasih. Dan kepada rekan-rekan Cak Yuk dari berbagai kabupaten kota, saya menyampaikan terima kasih support dan dukungannya. Mudah-mudahan kehadiran adik-adik sekalian di Kabupaten Gresik ini akan membuat simbiosis mutualistis yang di Gresik berkembang, dan rekan-rekan yang berasal dari kabupaten lain juga mengalami perkembangan yang sama. Kepada para finalis, saya berpesan bahwa
Anda sekalian yang saat ini masih menjadi pemuda, antum syubanul yaum warijalul mustaqbal, faltakum himmatukum fithuraya walau kanat akdamakum fituroba. Anda sekalian saat ini masih menjadi pemuda, masih menjadi rakyat, tapi esok Anda sekalian sudah menjadi orang dewasa. Secara kontekstual sudah harus siap menjadi pemimpin di negeri ini. Mudah-mudahan pada saatnya nanti bupati, wakil bupati Gresik minimal, ya, bukan hanya bupati, wakil bupati, tapi nanti sampai gubernur dan pejabat-pejabat yang lain berasal dari Cak dan Yuk Kabupaten Gresik. Sebagai duta pariwisata khususnya dan sebagai calon pemimpin bangsa, Anda sekalian memang harus mengetahui berbagai macam sisi potensi yang ada di Kabupaten Gresik. Bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan sosial budaya, tapi soal ekonomi dan soal-soal yang lain, adik-adik sekalian harus menguasainya. Sesungguhnya Anda sekalian telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin pada masa-masa yang akan datang. Perkara nanti menjadi juara atau tidak, itu tidak penting. Karena dalam bahasa agama, sesungguhnya siapa yang menjadi juara telah tertulis di Lauh Mahfudz. Kita sekalian, al-insanu bitafkir, wallahu bitadbir. Maka tidak ada istilah gagal, yang ada adalah sukses, sukses, dan sukses. Mudah-mudahan semuanya sukses di berbagai bidang masing-masing. Amin. Allahumma amin. Kami berharap melalui kegiatan pemilihan Cak dan Yuk tahun 2018 ini akan dapat mengantarkan Gresik ke depan semakin baik di semua sisinya. Karena sesungguhnya tempo hari oleh rekan-rekan dari Disparbud, Anda memang telah disiapkan untuk menjadi pemimpin di zaman now, pemimpin di era milenial, pemimpin di era digital. Insya Allah, karena persiapan yang sudah cukup bagus, maka siapapun nanti yang terpilih adalah anak-anak kami yang bagus. Sukses selalu buat para finalis, dan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan ini menjadikan kontribusi untuk mengantarkan Gresik ke depan menjadi kabupaten yang semakin baik. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semakin dekat lagi dengan waktunya pengumuman. Betul, okay. Karena pengumuman untuk siapakah yang akan menjadi juara atribut ataupun lima besarnya sudah kami kantongi. Waduh, benar-benar ada di kantong ya sepertinya nih. Sudah. Nah, masih mencungul. Intip-intip ya. Baiklah, baik. Sebelum itu kita langsung saja undang. Inilah. Ke-15 pasang Cak dan Yuk Gresik 2018. Dan yang terakhir adalah Cak dan Yuk Gresik favorit. Dan bagaimana ini pemilihan dari gelar favorit? Nah, berdasarkan kalau pemilihan dari favorit ini dari balot di radar Gresik.
Jadi barang baik. Siapa nih ya yang paling banyak? Okay. Nah, itulah yang menjadi favorit Cak Daniel Gersik tahun 2018. Kira-kira siapakah favorit 2018? Dan tentunya pemilihan Cak Daniel favorit ini sudah ditutup dari jam 12 siang pada hari ini ya. Betul. Dan untuk gelar persahabatan dipilih berdasarkan bagaimana keseharian selama karantina. Betul sekali. Dan yang menilai dan memberikan pendapat adalah teman mereka sendiri. Betul. Jadi kalau di karantina tuh siapa sih yang paling rajin bangunin teman-temannya? Betul. Iya kan ya. Yang siapa paling perhatian. Perhatian. Gak cuma itu aja. Siapa sih yang paling care banget sama teman-temannya? Itu yang menentukan para finalis sendiri. Yang menentukan siapakah Cak Daniel Gersik berbakat 2018. Betul. Dan untuk gelar inspiratif itu didapatkan berdasarkan dari bagaimana cara mereka dan juga dinilai berdasarkan public speaking juga mereka. Apakah mereka menginspirasi sesamanya ataukah tidak? Dan untuk terakhir, gelar Cak Daniel Gersik berbakat dinilai berdasarkan hasil dari tes unjuk bakat mereka pada saat semifinalis yang lalu. Dan pastinya juga untuk lima besar ada harapan 2, ya. Harapan 1, wakil 2. Dan tentunya dua besar, yakni wakil 1 dan juara 1. Dan tentunya Cak Daniel Gersik 2018 nanti akan dikirim untuk pemilihan Duta Wisata Raka Raki Jawa Timur tahun 2019. Betul, dan tentunya kita berharap tidak hanya di Raka Raki Jawa Timur saja, tetapi finalis Cak Daniel Gersik ini dapat berprestasi lebih baik lagi. Baiklah, dan inilah kelima besar Cak Daniel Gersik tahun 2018. Semakin mendekati, siapakah juaranya? Dan semakin terlihat pula selempang finalisnya sudah terlepas ya. Dan siap untuk memperoleh amanah baru. Kalau di 8 tahun yang lalu ini, dakdikduknya kita ini benar-benar berasa sekali ya Bayu ya. Tahun 2010. Betul sekali. Cuman bedanya pada saat tahun kita belum ada prosesi, cuman prosesi yang sederhana saja. Tapi tempatnya mengejutkan. Baik. Dan sebentar lagi, sesaat lagi kita akan mengumumkan untuk gelar Cak Daniel Gersik Inspiratif terlebih dahulu ya. Dan inilah ke-15 pasang Cak Daniel Gersik 2018. Baik, sudah ada ke-15 pasang Cak Daniel Gersik 2018. Sebelum kita mengumumkan siapa sajakah yang memperoleh juara harapan 2, harapan 1, wakil 2, wakil 1, dan juara 1 Cak Daniel Gersik 2018. Betul. Kita akan umumkan bersama juara atribut yang akan dimulai dari Cak Daniel Gersik Inspiratif 2018. Cak Gersik Inspiratif 2018. Selamat untuk Cak dengan nomor 03, Adam Aditya. Dan Yu Inspiratif 2018. Selamat untuk Yu dengan nomor 02, Enggar Haris. Dan untuk pemberian hadiah Cak Daniel Gersik Inspiratif, kami persilahkan Ibu Siswadi Aprilianti.
hadiah untuk Cak dan Yuk Gersik Inspiratif 2018. Dan juga didampingi oleh Bapak Siswadi Aprilianto. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Cak dan Yuk Gersik Inspiratif. Semoga kedepannya dan Gersik Inspiratif ini selalu memberikan inspirasi untuk lingkungan sekitarnya juga tentunya. Betul. Dan untuk Cak dan Yuk Gersik Inspiratif mendapatkan bingkisan dan juga uang sebesar 1.500.000 untuk masing-masingnya. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Cak, Adam dan juga Yuk Enggar. Cak dan Yuk persahabatan ini terpilih dan dipilih langsung oleh teman-teman dari Cak dan Yuk Gersik tahun 2018. Baiklah, untuk Cak persahabatan tahun 2018, selamat untuk Cak dengan nomor 09, Abian Muhammad. Wow, sepertinya tim dari SMA 1 Kebomas ya. Dan juga Yuk Persahabatan, selamat untuk Yuk dengan nomor 16, Rosyidatul Aini. Dan untuk pemberian hadiah kami undang Ibu Mahi untuk memberikan hadiah untuk Cak dan Yuk Gersik Persahabatan tahun 2018. Ke depan Ibu Mahin untuk memberikan hadiah kepada pemenang juara Cak dan Yuk Gersik Persahabatan. Persahabatan tahun 2018 ini dipilih sendiri loh ya oleh teman-temannya, dicari yang paling care, yang paling peduli dengan teman-temannya, yang paling sering bangunin. Betul, dan yang paling biasanya ngejar kom ya. Apa tuh? Di biasa. Oh, yang paling sekali. Betul sekali tentunya. Tapi bukan berita hoax ya. Baik. Untuk Cak dan Yuk Gersik Persahabatan akan mendapatkan bingkisan dan juga uang sebesar Rp1.500.000 masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Cak dan Yuk Gersik Persahabatan 2018. Dan untuk juara atribut berikutnya,
yakni Cak Danyu Gresik berbakat. Untuk Cak berbakat 2018, selamat untuk Cak Alessandro Krishna dengan nomor 13. Berpasangan dengan Yuk Nadia Aryani dengan nomor 20. Kami mengundang Ibu Mikfar Syukur untuk bersedia naik ke atas panggung untuk memberikan hadiah kepada pemenang juara Cak Danyu Gresik berbakat tahun 2018. Sekali lagi kami undang Ibu Mikfar Syukur untuk memberikan hadiah untuk Cak Danyu Gresik berbakat 2018. Dan untuk Cak Danyu Gresik berbakat tahun 2018 akan mendapatkan bingkisan serta uang senilai Rp2.500.000 masing-masing. Sebagai informasi bahwa di tangan saya ya. Ini sudah ada berita acara dari Radar Gresik bahwasanya ini merupakan keputusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Betul. Dan untuk Cak Gresik favorit 2018, selamat untuk Cak dengan nomor 17 Akdinal Brilian. Berpasangan dengan Yuk Gresik favorit 2018 dengan Yuk Melinda Fujiana dengan nomor 04. Sekedar informasi tambahan bahwasanya yang terpilih sebagai Cak dan Yuk Gresik favorit tahun 2018 berkesempatan untuk diposting di harian Radar Gresik edisi besok. Besok berarti hari Minggu tanggal 25 November ya, betul sekali. 2018. Turut mengundang perwakilan dari Radar Gresik untuk memberikan hadiahnya untuk Cak Danyu Gresik favorit tahun 2018. Sekali lagi kami mengundang perwakilan dari Radar Gresik untuk bersedia naik ke atas panggung untuk memberikan hadiah kepada Cak Danyu Gresik favorit tahun 2018. Dan tentunya untuk Cak Danyu Gresik favorit tahun 2018 akan mendapatkan bingkisan serta hadiah dari Radar Gresik serta uang sebesar Rp2.500.000 masing-masingnya. Baiklah, sepertinya semakin dekat dengan pengumuman siapakah yang dinobatkan menjadi Cak Danyu Gresik tahun 2018. Betul. Dan sudah boleh intip-intip seaku belum nih? Oh belum. Oh masih belum ya? Biar deg-degan dulu. Sakunya belum dibuka ya? Iya betul. Belum boleh dong. Belum boleh dibuka. Yang nanti kita akan hitung bersama-sama ya siapakah yang Cak Danyu Gresik tahun 2018. Tapi sebelum itu sebagai informasi bahwa di tangan saya saat ini sudah ada berita acara dari ketiga dewan juri. Nah, jadi keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat. Baik,
Terima kasih untuk Cak dan Yuk Gresik favorit tahun 2018. Nah, ini. Ini mulai sudah buka saatnya, kantong. Sudah saatnya lima besar. Lima besar ya. Deg-degan ya. Fresh from dari kantong. Oh, bukan di open ya, bukan. Baiklah. Untuk Cak dan Yuk Gresik harapan 2. Selamat untuk Cak dengan nomor 05 M. Fahrul Razi. Dan juga Yuk dengan nomor 06 Sinta Renita. Dan untuk pemberian hadiah harapan 2 Cak dan Yuk Gresik, kami persilahkan untuk Kepala Dinas Pendidikan Bapak Mahin SPD MM, kami persilahkan. Dan untuk harapan 2 akan mendapatkan bingkisan, trofi serta uang sebesar Rp2.500.000. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada harapan 2, Cak Muhammad Fahrul Razi dan juga Yuk Sinta Renita. Semakin mengkerucut lagi. Betul, dan semakin akan juga kita lihat siapakah yang akan menjadi juara satu pada malam hari ini. Tentunya sebelum juara satu, jangan sampai terlewat harapan satu setelah ini ya. Baiklah. Baik. Satu lagi kita akan tahu siapakah harapan 1 Cak dan Yuk Gresik 2018. Selanjutnya, kami akan mengumumkan harapan 1 Cak Gresik tahun 2018. Selamat kepada Cak dengan nomor 23, Cak Syekh Tufail. Berpasangan dengan Yuk dengan nomor 12, Yuk Julia Crescentia. Untuk pemberian hadiah harapan 1 Cak dan Yuk Gresik, mempersilahkan Bapak Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dr. Andes Abu Hasan SHMM, kami persilahkan. Dan untuk harapan 1, Cak dan Yuk Gresik 2018 akan mendapatkan bingkisan, trofi, serta uang sebesar Rp3.000.000.